Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya izin bertanya Buya, apabila ingin berhaji atau umroh, yaitu tiba di bandara udara di Jeddah, kemudian melakukan perjalanan ke Madinah dahulu, setelah itu baru berihram di Miqat Dzulhulaifah, apakah hal tersebut boleh? Atau apakah harus berihram di pesawat sebelum tiba di bandara Jeddah Buya? Syukran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita mau melaksanakan haji atau umroh yang datang dari afak, dari penjuru yang jauh, Indonesia, maka semuanya punya miqat, tempat untuk memulai ihram. Kalau orang dari Indonesia namanya di Bukit Yalamlam. Kalau memang kita mau masuki melalui pintu ini, maka kita tidak boleh masuk kecuali kita niat. Lah kalau kita masuk tidak niat, lalu niat dari dalam, maka harus membayar dam. Melanggar dia membayar dam, kecuali dia balik lagi ke Yalamlam. Baik, saya tidak sempat kalau timbang masuk Yalamlam belum pengin tapi masih ingin ke Madinah, tunggu saja, jalan ke Madinah dulu. Maka niatnya di saat nanti masuk dari Madinah, yaitu ada miqatnya Dzulhulaifah atau Abyar Ali. Jadi enggak usah. Jadi karena ke Jeddah hanya turun saja belum, maka enggak usah niat dari Yalamlam. Karena Anda belum melaksanakan belum waktunya, baru Anda nanti ke Madinah. Dari Madinah Anda akan masuk, maka Anda masuk Dzulhulaifah atau disebut dengan Abyar Ali. Dari situlah, dekat sekali dengan Madinah. Dekat sekali dengan Madinah itu. Jadi termasuk tempat yang terjauh itu. Itu miqat terjauh. Jadi dari Madinah beberapa menit nanti kita masuk Dzulhulaifah, dan semoga semua merasakan ini semuanya. Nah, setelah itu kita langsung ke Makkah tawaf selesai. Seperti itu. Jadi boleh. Karena masuknya belum ingin melakukan ibadah tersebut. Baik. Kita lagi menulis satu buku, insya Allah jadi catatan buku haji ya. Sudah kami informasikan biar jadi pegangan haji, dan kami masukkan di dalamnya adalah segala permasalahan yang selama ini terjadi, kita sisipkan di pembahasan kitab haji itu insya Allah. Dalam waktu dekat sudah keluar insya Allah, bisa jadi pegangan. Semoga yang megang buku itu langsung cepat haji dan disebarkan kepada yang lainnya insya Allah. Ini saja, wallah alam bisawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.